Manusia yang satu ini baik banget, guys. Dia berusaha untuk menyelamatkan elang yang jatuh di sungai. Jadi ada seekor elang yang terbang, terus kemudian dia jatuh nyungsep di sungai gitu, guys. Lalu apa yang terjadi sama elang ini? Dia diselamatkan sama seorang manusia yang sangat baik. Langsung aja kita tonton videonya. Tapi sebelum kalian nonton, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe dulu. Orang ini keren banget, guys. Dia mencoba untuk menyelamatkan seekor elang yang jatuh di lautan gitu ya, guys. Ya, tuh lihat, guys. Wow, ini sih the real superhero ya. Tuh dia membawa elang itu ke rumah sakit hewan gitu, ditutup matanya biar nggak ngamuk ya, itu ceritanya ya, guys ya. Ini lagi dirawat gitu, guys. Tuh lihat, guys. Wih, tuh. Itu paruhnya kan rusak kan? Itu lagi dibenerin, guys. Biar paruhnya kembali normal seperti dulu lagi ya, guys ya. Tuh lihat, guys. Sesayang itu sama hewan ya, kita harus mencintai hewan ya, teman-teman ya. Tuh lihat, guys. Wah, akhirnya elangnya pun udah mulai stabil ya, udah mulai sehat, guys. Tuh, udah bisa terbang lagi, guys. Keren banget nih elangnya, guys. Dan dia melatih elangnya, guys. Tuh, widih, elangnya udah bisa berburu sekarang, guys. Oh my god, keren banget, guys. Wah, kisah yang sangat mengharukan sekali ya, teman-teman ya. Lihat, guys. Elangnya udah sehat lagi ya sekarang ya, teman-teman ya. Mungkin elang ini akan menjadi teman manusia, guys. Wih, sudah bertemu dengan para teman-temannya tuh elangnya, guys. Wih, banyak banget, guys. Pelajaran yang kita dapat adalah kita harus mencintai ciptaan Tuhan ya, teman-teman ya.